Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini. Kali ini kita bakal nge-review atau ngetes ya salah satu room Redmi 5 Plus lagi, yaitu ICP, itu Android Ice Cream Project ya. Ini katanya room paling dingin. Jadi kita mulai aja reviewnya dari bootingnya. Oke, jadi cuma 36 detik ya untuk bentuknya, cukup cepat. Sekarang kita lihat aplikasinya. Ini aplikasi dasar semua, bawaan Android, ada fitur ICP di sini. Di sini kayak ngatur sistem UI, gaming mode. Gaming mode nya gak ada tambah kecepatan. Ini semua ICP extra nya kita lihat dulu aja. Ini semua fiturnya cuman bawaan ya, bawaan dari Android sendiri ya, kayak pure Android sini lebih tepatnya. Oke, ini sistem UI nya kameranya sendiri kita lihat ya. Jadi ini kamera bawaan, lebih tepatnya bawaan Line 8 OS ya. Nanti ini di port dari Line 8 OS, kameranya doang kayaknya. Sekarang kita buka setelannya. Jadi kayak pure Android betul-betul ya. Ada yang spesial di sini. Terus cuma ICP extra yang tadi. Dan ini nggak tahu astatik apa itu, dia minta root. Dan kadang-kadang muncul di status bar. Oke, sekarang kita coba tutup. Sama kayak MSN Extended 104.000-an. Nah, sekarang kayak mana cooling-nya? Dari video ini kita bisa lihat performanya. Kalau di 10 menit awal 77.000 sampai 80.000, tapi setelah itu mulai turun di 65.000. Waktu pengujian tadi saya melihat penurunan terjadi karena CPU mengurangi clock speed-nya. Hal ini dilakukan agar HP tetap dingin. Dan hal ini berhasil menurut saya.
karena HP-nya hanya terasa hangat saat selesai pengujian. Sekarang efeknya kayak mana ya kepada game? Kita coba aja. Game pertama yang saya coba adalah Ark, dan di dalam game kita tidak bisa mengubah grafik dan cuma mendapatkan grafik low. Meskipun sudah paling low, tapi kita masih mengalami frame drop. Game kedua adalah Omega Legend. Di sini saya langsung menyetel grafik rata kanan, dan di dalam game saya tidak mendapati frame drop, tapi saya mengalami aim yang sedikit lebih berat digeserkan daripada biasanya. Nah, saya tahu sih game ini cukup ringan dimainkan di device manapun. Game terakhir adalah The Legend of Neverland. Di sini pengaturannya normal dapat sedang, walaupun sedikit delay. Ada sedikit frame drop, tapi nggak begitu terasa. Dan karena saya penasaran tentang grafiknya, bisa nggak dibikin yang tinggi ya? Dan di sini delay parah, ngedrop juga. Ternyata nggak sanggup. Berarti lebih rekomend Redmi Note 30 lagi kalau main game ini. Tapi mungkin karena ukuran layar juga ya mempengaruhi, makanya dia nggak bisa lancar di game ini. Hasil semua percobaan ini menghabiskan waktu lebih kurang 2 jam dan penggunaan baterai dari 88% sampai ke 61%. Penggunaan baterainya sendiri bisa kamu lihat di dalam video. Kesimpulannya, jadi kostum ROM AICP ini sangat cocok untuk kamu yang ingin HP kamu tetap dingin dan tidak menguras banyak baterai. Dan untuk game, kamu harus mengorbankan grafik. Oke, jadi inilah kostum rumah ICP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa. Bye-bye.